وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله ونصلي ونسلم على هذا النبي الكريم سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا أما بعد قال الله تعالى في كتابه العزيز بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإذا أردنا أن نهلك قرية عليها متر فيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا متر فيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا Sesungguhnya kata Allah, apabila kami mahu memusnahkan sebuah negeri itu, lalu kami perintahkan kepada mereka penduduknya, termasuk mereka yang memimpin dan juga orang-orang yang kaya yang hartawan, agar mereka mentaati perintah kami, kata Allah. Akan tetapi mereka berlaku jahat dan mereka enggan dan engkar terhadap perintah Allah, maka berhaklah Allah memusnahkan mereka itu dengan kaum dan penduduk yang ada, dengan hancur sehancur-hancurnya. Sadaqallahul Azim. Surah Al-Isra ayat yang ke-16. Muslimin dan muslimat, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati lagi dikasihi sekalian, alhamdulillah, tahun-tahun ini maghrib kita memanjat, rasa syukurnya kita kehadrat Allah terhadap segala nikmat yang dianugerahkan oleh Allah kepada kita semua, sehinggalah pada saat ini kita mengecapi nikmat iman dan nikmat Islam, dan begitu juga nikmat keamanan, nikmat kesejahteraan hidup yang diberikan oleh Allah sebagai suatu nikmat yang banyak dianugerahkan oleh Allah kepada hamba. Dan alhamdulillah, di tengah ataupun di sedang umat Islam di negara Islam yang lain diuji oleh Allah dengan berbagai-bagai ujian dugaan, maka kita hari ini aman, kita hari ini tenang, tidak berasa sebagaimana di negara umat Islam yang sedang diuji oleh Allah dengan berbagai-bagai ujian. Ada negara Islam yang diuji dengan peperangan, ada negara Islam diuji dengan ujian pergolakan politik, ada negara Islam yang diuji dengan ujian musibah, balak bencana, gempa bumi dan juga tsunami yang berlaku di Indonesia, dan berbagai-bagai lagi ujian-ujian dugaan yang Allah bentangkan di hadapan mereka. Ini semuanya adalah suatu tanda kekuasaan Allah, dan Allah nak melihat daripada kalangan kita semua siapa yang mengambil pengajaran dan i'tibar daripadanya. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, yang terbaik daripada yang baik di antara mereka mengamalkan, yang melakukan peribadatannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi tuan-tuan sekalian, saya malam ni memang kalau nak ikut letih
Letih lagi ni baru sampai daripada Palu, Sulawesi, Indonesia dalam misi bantuan kemanusiaan, humanitarian mission, gempa bumi dan tsunami Sulawesi. Baru sampai di airport tadi pukul 3 petang. Kemudian selesai ambil beg semua, ada kot dalam 4 lebih. Daripada airport nak pergi Shah Alam balik rumah dengan jalan jam yang teruk, sejam setengah, senam, pukul 6 tepat sampai di rumah. Mandi, gedebuk-gedebuk apa semua, siap. Inilah pukul berapa sampai? 7.45 sampai ke sini. Merempuh jalan jam, tuan-tuan. Bayangkanlah daripada KLIA 2 tadi pukul 3 dan sampai ke sini lebih kurang dalam pukul, dekat pukul 8. 5 jam nak cerita tentang Palu yang pilu. Tak tahu berapa orang nak dengar ni, tuan-tuan. Ha, ni. Tu kata tu, kalau kita tak sungguh-sungguh dengan majlis ilmu, dengan nak ambil aktibar pengajaran ni, Allah, sedih tuan-tuan. Betul, bukan senang. Ya? Sebab tu bila mana kita tengok hari ni, orang Islam, umat Islam di Malaysia ni, kalau tak ambil aktibar, tak insaf macam Indonesia, kalau kena macam Indonesia, tuan-tuan, tak tahu nak habak lah, kata orang Kedah, orang tahu. Kita yang dah sampai ke sana, baru kita nampak, baru kita dapat cerita yang sebenar, actual story, actual news, cerita berita yang betul-betul yang benar daripada mereka. Tu yang tak mari ni rugi. Mujur ada rekaman, tuan-tuan. Aku kalau nak beli CD, kalau tak beli CD, kalau tak tengok YouTube, tak dapat lah, kan? Banyak benda nak kongsi ni, sempat tak sempat, habis tak tahulah. Nak cerita bagaimananya Allah jadikan suatu tragedi yang cukup tragis, dan bukanlah suatu benda yang luar biasa bagi manusia menghadapi suatu musibah. Sebab kalau kita baca Quran, kalau kita baca dalam hadis Nabi, memang inilah yang disebut oleh Allah Subhanahu wa taala, inilah yang disebut oleh Rasulullah. Berbagai-bagai keadaan manusia melakukan, antaranya kerosakan, kejahatan, maksiat. Bahkan di zaman Rasulullah hidup lagi, Nabi diceritakan oleh Allah dalam Quran kemusnahan umat terdahulu pada zaman Nabi yang diutuskan oleh Allah kepada mereka. Walaqad ba'athna fi kulli ummatin rasulan an ya'budullah wajtanibut taghut faminhum man hadallah wa minhum man haqqat alayhi ad-dalalah. Pada setiap umat Allah sebut kami utuskan seorang nabi rasul. Apa tugas, apa dia punya description, apa dia punya peranan, apa responsibility, tanggungjawab peranan yang perlu digalah oleh seorang nabi rasul. Allah bagi tahu dalam Quran, an-ni'budullah, tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Yang pertama, bagi tahu kepada manusia supaya mereka sembah kepada aku, kata Allah. Yakin, percaya, kemudian taat, sembah. Ni maksud kata apa yang diperintah oleh Tuhan, sami'na wa ata'na, buatlah, taat. Apa yang Allah perintah, laksanakan. Dan yang kedua, Allah beritahu wajtanibut taghut, beri peringatan kepada manusia. Yang ini dikatakan tandir, peringatan diberi oleh Rasul kepada manusia, tinggalkan penyembahan perkara-perkara yang bersifat syirik, kekufuran. Penyembahan kepada patung berhala cukup dah, tidak langsung memberi manfaat kepada penyembah. Allah beritahu pada akhir ayat An-Nahli 36, surah An-Nahli ayat 36, faminhum man hadallah wa minhum man haqqat alaihi dalalah. Sebahagian daripada mereka ikut, sebahagian daripada mereka engkar, sebahagian tu banyak mana, tuan-tuan. Inilah akhir zaman. Kajian di Malaysia sahaja sudah cacah peratus yang tak semayang, 90% tak semayang 5 waktu sehari semalam. Peratus tak semayang hari ini di dalam negara kita sudah cecah 90%. Yang semayang
10% 5 waktu sehari semalam. Ayat saya sebut tadi surah An-Nahl ayat 36. Baca pada penghujung ayat tu Allah bagi tahu faminhum man hadallah, yang dapat hidayah hudan. Yang disebut dalam nasyid Nisa Sabian. Dan apa dia kata? Yaumal wiladah kal bidayah lil hidayah kal bidayah yaumal wiladah kal bidayah lil hidayah kal bidayah lil hidayah kal bidayah. Berbenda lagu ustaz macam bunyi Cik Yah kat Yah yang tengah top lagu tu Nisa Sabian tu. Ya habibal qalbi ya khairal baraya ya linjin tabil haqqi rasulal hidayah ya rasulallah ya rasulallah. Baru masuk yaumal wiladah itu tadi. Yang kata Nabi ni disebut dalam lirik lagu ya habibal qalbi, Rasulullah lahirnya ketika itu kal bidayah, seumpama awal bermula hidayah yang Allah nak beri kepada manusia, yakni satu jalan petunjuk panduan hidup yang hak yang benar. Itu yang disebut dalam lirik lagu ya habibal qalbi. Nak sebut tuan-tuan, faminhum man hadallah, yang Allah bagi hidayah, yang Allah bagi betul-betul kesedaran awareness kepada mereka bila dengar gempita berlaku di lombok pertama, yang kedua, yang second terbesar selepas berlaku gempa tsunami di Aceh pada tahun 2004 tuan-tuan. Ni menurut apa yang mereka sebut, ini yang terbesar selepas yang pertama gempa tsunami berlaku di Aceh, kemudian yang kedua terbesar ada di Sulawesi, di Palu. Lombok yang ketiga. Dahsyat tak dahsyat hari ini? Berapa ramai yang rasa sedar? Berapa ramai yang alert? Berapa ramai yang rasa aku ni nak kena bagi betul-betul satu perjuangan terhadap agama Allah? Aku takut. Ustaz duk mari ni, mereka yang jadi sukarelawan, relawan, relawati ni, yang saya pergi baru ni, 32 sukarelawan plus sukarelawati NGO. Tak kurang ada 5 gabungan NGO kami yang berada baru ni, daripada 22 Oktober sampai hari ni 26 Oktober baru balik tuan-tuan. Nak cerita tuan-tuan, Allah, kalau tak ambil kesedaran daripada apa yang duk kami tengok sendiri dan dapat maklumat berita daripada penduduk-penduduk di sana dan juga daripada waris-waris mereka, ya Allah, ya Rabbi, ya Karim. Macam mana yang katakan kekuasaan Allah jadikan belum lagi kiamat, tapi orang yang duduk waktu itu tengok tu seolah macam kiamat dah, macam kiamat dah tuan-tuan. Yang Allah sebut dalam surah Al-Zalzalah, idza zulzilatil ardu zilzalaha, apabila bunyi yang disebut itu adalah suatu kegoncangan bumi dengan kegoncangan yang cukup dahsyat, sehingga dalam surah Abasa Allah menyebut bagaimana bunyi yang kuat itu. Kalau Allah sebut fa idza ja'atis sakhah, apabila datangnya bunyi yang memekakkan telinga, kata Allah. Tuan-tuan, menurut penduduk di Palu waktu gempa bumi berlaku itu, bunyi yang cukup kuat gempa, kemudian diiringi dengan tsunami. Yang kita sedia maklum, gempa bumi yang berukuran skala Richter 7.5 skala Richter, dan kelajuan ombak tsunami datang selaju 800 km sejam. Selaju macam mana kapal terbang yang kita duk tengok tu, macam mana lajunya kapal terbang menerjah
batu bangunan rumah. Orang tu saya ceritalah, setakat kita orang besar ni tuan-tuan, tu saya rasa sadarlah kena dengan tsunami tuan-tuan nun 10 meter tinggi. Allah, kalau tuan-tuan tengok macam mana kontainer tu punya beratnya, tak berat kontainer besi pun habis tuan-tuan. Yang kata pantai Telasi tu, eh, pantai di Palu tu, nama pantai Telasi tu masjid, bayangkan dia punya kukuhnya tiang tu boleh runtuh tiang jambatan, nak pergi masjid terapung tu boleh runtuh jambatan dan tiang. Dan Allah zahirkan, tunjukkan dengan kekuasaannya, masjid tidak musnah, seluruh bangunan yang kita duk tengok masih lagi terapung di laut dekat pantai Telasi. Kami tak boleh nak masuk dah, tak ada jambatan dah nak pergi situ. Tiang batu tu, empat-empat tiang tu habis. Tsunami 800 km sejam, tuan-tuan, duk balun al-bantayun wal-sapuyun wal-balun. Kalau ada orang dalam tu, orang pun habis. Tetapi dengan takdir izin Allah, Bilal muadzin yang mengazankan pada waktu maghrib. Pada waktu itu sana maghrib macam Sabah, ha? Awal. Ha? 5.45 macam tu dah maghrib. Bilal tu sempat melarikan diri dengan izin Allah, selamat tuan-tuan. Waktu itu datang punya kuat ombak, rumah di tepi itu, tepi-tepi jalan. Bayangkan bangunan batu macam ni, ha? Bayangkan tuan-tuan, kita nak katuk pun jenuh menggunakan tenaga kuasa manusia ni, nak pecahkan ni, nak gerudi ni pun pakai alat mesin macam-macam pun jenuh. Bayangkan ombak yang pergi hentam habis bangunan-bangunan mall, bangunan-bangunan di tepi-tepi pantai tu habis, kedai-kedai habis, rumah sampai beberapa beberapa meter tu. Dengan kuasa Allah yang Allah tunjukkan, ini adalah suatu peringatan untuk kita semua yang hidup. Jangan tanya, ustaz, kenapa Allah bagi macam tu, kesianlah orang yang duduk di tepi pantai. Tak, bukan hanya di tepi pantai dengan tsunami. Satu tempat namanya Pertobo, satu tempat daerah Pertobo ni bukan tepi pantai, di tengah-tengah bandar, tuan-tuan. Tak adalah tengah-tengah bandar sangat, tapi kira kawasan tu bukan tepi pantai, jauh daripada pantai beberapa kilometer, jauh daripada pantai. Tiba-tiba Allah jadikan suatu kejadian, bagaimana lumpur yang disebut tadi, lumpur tanah tu boleh bergerak jadi air. Dan bukan setakat bergerak jadi air, macam ibu-ibu yang blender cabai, yang blender bawang, yang nak buat nasi lemak pagi tu, yang tu, bayangkan dia gerudi, dia blender macam tu, dia gerudi, dia blender tu dah masuk ke dalam, kemudian dia mungkah balik, tiba-tiba jadi bukit. Walhal rata tu tiba-tiba jadi bukit, dan penduduk di situ, sambung balik tuan-tuan, kan, bagi suspense sikit ni lepas habis azan ni. Muslimin, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, balik tadi, di satu tempat yang namanya Pertobo, ada kampung di situ luas 20 hektar, dan di situ ada 13 buah masjid. Dan nak sebutnya tuan-tuan, bagaimana Allah jadikan ini, bukan nak cerita tsunami yang di tepi pantai, ini di tengah-tengah bandar pun Allah bagi suatu peringatan kepada manusia. Bayangkan tanah tu keras, tiba-tiba jadi lumpur, tiba-tiba jadi lumpur, dan bergerak berpusing macam water wax, makna macam disedut di bawah, kemudian dimuntahkan balik. Dan ketika itu ada satu imam masjid, dia melihat depan mata dia, dilihat bagaimana bumi itu terbelah, bumi itu terbelah, kemudian kampung yang ada di situ masuk di dalam tanah yang terbelah tadi, dengan rumah, dengan kereta, dengan segala benda yang ada. Lalu Allah terlangkupkan balik, tuan-tuan, ditutup balik bumi tadi sehingga menjadi sebuah bukit. Oh, kalau tuan-tuan tengok, tuan-tuan,
Bayangkan mereka kata ni mula ni adalah tanah rata macam sebelah kampung sana, macam sebelah kampung di kiri kanan. Tanah tu rata, tiba-tiba jadi gondol bukit. Allah punya kuasa. Imam tu sendiri nampak bumi tu terbelah jadi dua, kemudian segala rumah dan juga kereta-kereta dan manusia terbenam masuk ke dalam bumi. Lalu Allah katuk, Allah katuk balik, Allah tutup balik bumi dengan takdir kuasa Allah. Tak pernah lagi kita tengok sehebat itu. Kita tengok baru ni viral dulu di Simpang Pulai, Ipoh. Tak jauhlah dengan tempat saya tu. Tuan-tuan, tu sikit merekah, baru sikit merekah, ni terbelah. Imam tu tengok depan mata dia, habis orang-orang kampung dengan kampung tu masuk dalam bumi, dan bumi tu ditutup oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Berpuluh hektar punya luas kampung tersebut. Kami pun tak sempat nak round habis satu kampung, tapi tengok dan snap gambar, tangkap gambar, buat video. Nampak rumah ni bukan di situ asalnya. Rumah tu bukan di situ, tapi tanah lumpur tu dibawa sehingga bentuk jadi bukit. Rumah tu betul-betul dia je nampak di situ, yang lain habis runtuh dibenam oleh bumi. Tuan-tuan sekalian, dengan kereta tak tahulah siapa punya tuan-tuan pun dah tak ada, habis dah. Kereta ditimpa, kereta-kereta ditimpa, yang masuk dalam bumi, yang masuk dalam bumi, yang berbentuk bukit tadi, yang dibentuk daripada kejadian lumpur tu, jadi macam blender. Bayangkan macam kita blender, ibu sekalian, Allah buat macam tu putaran. Dan akhirnya apa yang dilihat, habis satu kampung tu musnah. Nama tempat tu adalah Pertobo. Namanya adalah Pertobo. Dan dimaklumkan, dikhabarkan Pertobo di situnya kawasan yang dimusnahkan oleh Allah. Menurut mereka, mereka kata itu seumpama di Las Vegas, adalah pusat perjudian, tempat perjudian yang terbesar di Palu. Macam-macam jenis judi yang mereka main, macam-macam jenis jahat maksiat judi yang mereka buat. Daripada judi yang sebesar-besar judi, sampailah sekecil-kecil perkara judi yang mereka buat. Di antaranya yang sekecil-kecil perkara, duk laga ayam. Itu kira kecil judi laga ayam. Mereka pertaruhkan anak bini mereka. Memenang dapat bini aku, balun-balunlah bini aku. Anak perempuan mereka jadikan sebagai barang dagangan pertaruhan di dalam judi yang mereka buat. Tuan-tuan, di Las Vegas tu macam tu. Ni bukan Las Vegas, ni di Palu. Yang tu yang disebut di antara asbab. Imam tu beritahu 13 buah masjid musnah habis, 10 Allah benam masuk dalam bumi, tinggal 3 je yang ada sekarang. Itu pun teruk dah musnah. Bayangkan 10 buah masjid dah tak nampak, kubah tu usah cari, bangunan dah tak ada dah, ditelan oleh bumi. Tadi bumi merekah tu, dan waktu itulah Allah benamkan dengan rumah, dengan kereta, dengan orang, dengan masjid. 10 buah masjid Allah benam masuk ke dalam bumi. Tak tahulah imam tu duduk cakap macam tu lah kot, masjid tu mungkin orang tak mari lah kot. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, bayangkan kita dengar keadaan begitu berlaku di Indonesia. Walaupun sudah hampir sebulan berlaku, tak sebulan lagi, hampir sebulan. Sekarang ni dah tak macam baru-baru dulu, memang kelang kabut, kedai ditutup, nak cari air bersih pun susah. Kemudian kedai tak buka, nak cari makan pun payah. Hari ni dah okey sikit, dah nampak aman, bantuan pun banyak masuk, alhamdulillah. Airport pun mereka dah mula dah baik pulih, dah boleh dah. Sebab nak pergi ke Palu, nak kena dua flight, daripada KLIA naik Air Asia ke Makassar. Makassar baru boleh pergi ke Palu. So ada dua flight. Dia tak ada direct daripada KLIA sampai ke Palu, dia tak ada. Jadi dua flight. Makan masa tu yang letih tuan-tuan, baru sampai ni. Apapun tak apalah, nak berkongsi cerita dan pengalaman orang di sana, di samping apa yang kita boleh ambil iktibar, ibrah daripada ayat Quran dan hadis Nabi. Itu satu tempat yang bernama Pertobo. Real tuan-tuan, kalau pergi tuan-tuan tengok, ya Allah, subhanallah, masya Allah, innalillah, bagaimana kuasa Allah. Itu yang saya kaitkan tadi dengan idza zulzilatil ardu zilzalaha, apabila bunyi
yang disebut tadi daripada kegoncangan yang Allah goncangkan bumi yang amat dahsyat. Wa akhrajatil ardu athqalaha. Kalau ambil ayat yang kedua, Allah bagi tahu bumi mengeluarkan, menghamburkan bebanan daripada perut bumi, daripada apa yang ada dalam bumi ni Allah muntahkan. Macam itulah berlaku sedikit, sedikit, bukan kata sepenuh, sedikit daripada wa akhrajatil ardu athqalaha. Tiba-tiba tanah yang keras ni jadi lumpur. Jadi lumpur tu dia pusing, dia putar. Daripada apa yang ada di kampung tu habis semua, hancur. 10 buah masjid habis dibenam dalam putaran macam blender. Tinggal 3 buah masjid. Imam selamat. Imam tu daripada Imam Masjid Petobok. Dia menyaksikan sendiri. Dia cerita pada kami, Allahu Akbar, Allah jadikan begitu dahsyat. Dia tahu apa yang penduduk di situ buat. Dia kata penduduk di situ itulah seumpama ala Las Vegas. Judi dia percukup dahsyat. Judi dia percukup dahsyat. Bayangkanlah tuan-tuan, dia penduduk di kamp perpindahan, rumah yang mana yang selamat-selamat, tapi rumah habis hancur dah, dibawa tempat perpindahan. Sekarang ni dah mula dia penduduk judi balik di kamp perpindahan. Tu nak bagi tahu pada tuan-tuan, mula dia penduduk main judi balik di tempat yang dia dipindahkan. Di kemah-kemah mula balik depa duk main judi. Tu nak kata apa tuan-tuan, jenis manusia ketegak ni, ya Allah, ya Rabbi, ya Karim. Walhal tak sampai sebulan yang katakan ni tsunami gempa di Palu ni, depa pindah di kemah perpindahan, di situ depa pula projek main judi balik. Jenis orang di situ tuan-tuan, depa tak serik, depa tak serik. Tu nak kata apa? Kalau jenis kita sama jugalah di dalam negara, jenis orang yang macam ni, jenis orang macam ni ada tak? Bukan kata tak ada, ada. Tu tengah depa ligat lagi tu, duk main judi lagi ni. Daripada sekecil-kecil sampailah sebesar-besar jenis judi yang depa duk main. Depa pertaruhkan anak bini depa. Mana taknya Allah nak menghancurkan ayat yang disebutkan tadi. Wa idza aradna an nuhlika qaryah, kami nak musnahkan qaryah, sebuah negeri ni Allah kata amarna mutrafiha. Kalau nak ambil tafsirnya, Allah perintahkan orang-orang yang kaya, dan ahli mufassir, ya, ahli tafsir kata orang yang kaya ni adalah pemimpin. Allah perintahkan mereka supaya mereka taat kepada Allah, dan boleh juga kita terjemahkan juga kepada masyarakat, perintahkan supaya mereka taat kepada kami, kata Allah. Fafasaqu fiha, akan tetapi mereka engkar, mereka tidak mendengar apa yang Allah sebut. Lalu kalau nak disebutkan tadi, fahaqqa alaihi alqawlu, berhaklah Allah nak hancurkan mereka. Fadammarnaha tadmira, Allah nak hancurkan mereka sehancur-hancurnya. Tapi tuan-tuan, tak nampak lagi serik daripada apa tragedi yang dah berlaku tu di depan mata mereka sendiri. Saya tak sebut lagi di Donggola, saya tak sebut lagi di Balarua. Jangan duk sebut pelik dah tuan-tuan. Balarua, bukan Barua, Balarua. Kami nak faham Balarua tu pun nak ambil 5 minit. Balarua, Balarua, Balarua. Oh, ulang 20 kali baru boleh sebut. Kalau tidak ada yang sebut, Barua, bukan Barua, Balarua. Ampun, duduk sedap sebut Barua, Barua, bukan Balarua. Oh, di situ pun habis. Allah musnahkan satu kampung ni, bukan tepi pantai. Ni di tengah-tengah daripada bandar tu, Allah boleh jadikan satu tempat di kampung Balarua nama dia tuan-tuan. Habis. Musnah. Lumpur tu jadi sungguh. Di situ macam tu juga tadi, macam gerudi, macam blender, kemudian muntah. Di situ ada benda yang ajaib, yang pelik berlaku. Tiba-tiba api, tak tahu datang daripada mana, api tiba-tiba muncul di atas daripada lumpur yang dimuntahkan balik tadi. Tiba-tiba api punya kuat berada di atas, yang disaksikan oleh penduduk di kawasan situ, melihat satu kampung tuan-tuan ghaibul ghuyub. Situ sahaja mereka kata tak kurang 2-3 ribu orang musnah, ditelan oleh bumi. Tak dapat cari dah, habis dah, dalam bumi je tempat mereka.
Tu yang kata di satu tempat, satu di Pertobo, satu lagi di Balarua, di Donggola. Donggola tu jauh sikit, Donggola nak dekat satu jam. Itu tempat tsunami. Memang rumah di tepi-tepi pantai habis ghaibul ghuyub kebanyakan. Sampai mereka lari di tempat pun dia agak bukit sikit, takut jadi trauma nak duduk di kawasan pantai. Itu tsunami. Hak ni yang gempa, dan juga bukan dia kata gempa sahaja, dia mari tsunami dan lumpur. Lumpur ni dia bukan semua kampung kena. Allah pilih kampung-kampung di sini. Dikatakan tadi di Balarua, penduduk di situ kata di sinilah tempat yang adanya LGBT ataupun kita katakan gay yang mudah faham. Bukan sikit, ribu gay yang duduk di situ katanya di Balarua. Kejahatan apa yang mereka lakukan di antara, baru dapat maklumat yang real. Kebanyakan sebut ya, sini ni pak, mereka sebut dekat kita apa yang mereka lakukan. Antaranya didapati tak sembahyang tu, saya ceritalah ni yang terlibat dengan LGBT juga. Kalau tak pergi saya tak cerita tuan-tuan, ni saya pergi sendiri ni, kita dengar daripada penduduk-penduduk yang ada di situ dan juga orang-orang alim termasuk imam-imam tadi menceritakan bagaimana ini yang berlaku. Pelacuran tuan-tuan, masya-Allah berlaku, pelacuran berlaku. Tempat orang Islam, majoriti orang Islam di Palu tuan-tuan, 90% Melayu Islam. Indonesia lah tak kira lah, Jawa ke apa benda kira, Melayu Islam. Di sana juga ada kelab. Ada kelab. Di Palu ada kelab malam. Masjid pun ada, masjid ada. Macam kita tadi azan-azan, tapi berapa ramai yang duduk di masjid? Ada yang masjid tu 4 orang je waktu itu. Berada di masjid 4 orang je. Maghrib waktu gempa berlaku. Nur di tepi pantai yang katakan acara pesta nomoni tu. Bukan nomoni, nomoni tu. Depa duduk hujung masa kami pergi, masih lagi kambing-kambing hitam bersepah di tepi pantai. Itu di antara kambing yang diperguna untuk pemujaan. Busuk bangkai kambing tu, bukan seekor, berekor-rekor tuan-tuan. Kesan Allah tunjukkan nampak kambing warna hitam, depa cari kambing yang berwarna hitam. Masih lagi terdampar di tepi pantai. Itu antara kambing yang dipergunakan untuk pemujaan pesta nomani. Apa yang mereka buat waktu itu? Mereka tak pergi masjid. Ramai yang berada di tepi pantai pada waktu tersebut. Dan termasuklah tempat kami menginap. Bukanlah hotel. Kami menginap di satu bangunan. Bolehlah. Ya? Di situnya ada masjid. Kemudian kita boleh tidur di situ. Mandi pun pakai tandas masjid je. Berak pun situ. Kemudian mandi pun situ. Tuzah duk fikir, aku nak duduk di hotel kot. Di Palu. Tuzah. Dan di depan kami itulah baru setahun hotel dibina. Hotel tu ada berapa tingkat? Ingat 4 tingkat kot. Runtuh, tak runtuh semua. Dan tak berani pun pasukan penyelamat masuk. Kenapa? Kalau pegang, kalau ataupun kalau ada jentolak jengkarut yang masuk ya, untuk cari mayat, maka pasti akan runtuh sebab terlalu uzur sangat. Baru setahun dibina, Allah musnah. Dan dimaklumkan di dalam tu pun bukan sikit orang yang ada, pelancong-pelancong dan seumpama yang mereka datang untuk menyaksikan pesta acara nomoni itu yang akan mereka lakukan pada waktu maghrib, waktu malam. Habis tuan-tuan, bila waktu malam, bila angin tiup, cukup busuk bau daripada hotel yang separuh runtuh. Seorang pun tak berani masuk dalam tu. Jadi berantulah kot. Masih lagi mayat dalam tu, bau busuk. Siang kurang, malam. Betul-betul dekat tempat kami menginap tu, tak jauh dekat masjid. Depan masjid, seberang jalan. Bau busuk, bau mayat. Tapi tak diambil oleh pasukan penyelamat kerana pihak kerajaan tak beri kebenaran sebab tengok uzur sangat. Kalau kata jengkaut ataupun jentolak masuk ya, berdozo dan sebagainya, maka akan habis runtuh satu bangunan dengan jentolak pun habis ya. Yang tu nak sebut, masih lagi ada mayat yang ada di dalam bangunan sebab baunya bau cukup busuk. Di situnya pelancong-pelancong ramai, mereka nak menyaksikan pesta nomoni tadi. Akhirnya Allah hancurkan sebelum sempat mereka nak keluar daripada bilik hotel.
Mereka lari. Mereka dikatakan banyak nu mayat-mayat berada di ground floor. Sebab tingkat yang atas tu runtuh sama sekali dan kena pada tingkat yang bawah. Betul-betul dekat bandar, tengah-tengah bandar Palu tu, Kota Palu. Rupa-rupanya baru kita dapat maklumat. Sebenarnya tok-tok guru, ulama-ulama, tok kiai termasuk Ustaz Abdul Samad yang selalu duk partner dengan Ustaz Azhar Idruh ni, tuan-tuan. Nung Ustaz Abdul Samad pun sebelum berlaku gempa tsunami, dia dah datang situ dah rupanya bagi ceramah. Dah bagi ceramah dah. Bukan kata tak ada teguran. Rupa-rupanya wali kota, wali kota ni bukan wali band, tuan-tuan. Wali kota ni macam gubernur. Oh besar, macam MB je. Dia yang memberi kelulusan, dia yang memberi keizinan untuk acara nomoni ni yang dikatakan acara tahunan. Dia yang memberi kebenaran buat. Dia yang mengizinkan ulama bagi tahu jangan. Sejak daripada 2016 dia buat balik acara ni setiap bulan Oktober ni. Ulama bagi tahu dah teguran jangan, benda ni khurafat syirik. Hampir duk gondok habis bunuh lembu, bunuh kambing, bunuh ayam, kemudian bagi nun kata hantu pantai makan. Pesta pemujaan ni benda yang syirik. Ulama tegur dah. Ulama tegur dah. Tapi wali kota ni yang izinkan, dia khabarkan wali kota ni tak tahu lari entah ke mana, tuan-tuan, sampai ke hari ni. Wali kota Palu ni lari ni. Depa tengah cari ni, mana wali kota ni? Itulah ayat yang saya sebut tadi. Allah bagi tahu, amarna mutrafiha, betul dah. Kalau kami nak hancurkan sebuah negeri itu, kami perintahkan pemerintah-pemerintah supaya beriman, taat kepada kami. Tapi kata Allah, fafasaqu fiha, mereka engkar, mereka jadi jahat. Walhal wali kota gubernur ni orang Islam, Muslim. Dia yang benarkan acara pemujaan pesta nomoni berlaku di tepi pantai tadi, sampai masjid pun musnah. Tinggal hanya kubah dan bangunan yang boleh kita nampak lagi. Nun terapung, seolah terapung. Bukan terapung. Dia punya tiang dia habis dah, runtuh. Dan jambatan nak ke masjid tu pun runtuh dah. Tengok perangai pemerintah yang katakan tadi, yang tidak beriman. Walaupun dia kata dia orang Islam. Perlakuan syirik ni bukan baru. Sejak 2016 dia berulang balik. Yang dikatakan bukan kata tak ada peringatan, dah berlaku dah. Angin puting beliung taufan datang sebagai peringatan. Banjir pun dah berlaku dah. Dan ada buaya-buaya keluar daripada laut, buaya laut, sampai mengorbankan penduduk kampung di situ. Peringatan sebab mereka buat pesta yang amat dilaknat oleh Allah. Dan sampai tahun 2017, 3 tahun kali ketiga Allah bagi nampak. Ini di antara kisah yang tersirat di sebalik yang tersurat. Allah fadammarnaha tadmira. Allah hancurkan mereka sehancur-hancurnya. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Satu benda yang peliklah. Macam mana gempa yang berlaku tu tak memusnahkan semua rumah? Seolah kalau tuan-tuan pergi, Allah pilih rumah-rumah yang tertentu je musnah. Yang ni benda-benda yang tak tahulah, bagi saya benda pelik. Kita duk pelik lah, kita sembang dengan sahabat-sahabat. Cuba tengok, ada rumah yang sebelah dia elok, sebelah dia musnah. Tapi ialah mulut kita, kalau kita kata nakal, kita kata mungkin yang selamat ni rumah yang solat kot, yang tak yang musnah tu mungkin tak solat. Macam tu je lah kita nak sebut. Saya kata tadi, di Pertobo tadi, kampung yang musnah tu, di sebelah dia elok. Sebelah dia elok, kiri kanan. Kenapa kampung tu saja Allah musnahkan? Menurut imam tadi, ini di antara kampung yang paling kuat. Duk main judi macam Las Vegas. Dah macam Las Vegas. Kampung di sebelah elok tersergam. Tanahnya mendatar elok rata, tak langsung terusik dengan gempa. Runtuh pun tidak bangunan. Tapi yang pelik, macam mana satu kampung ni puluhan hektar Allah musnahkan. Bukan dengan musnah hanya runtuh bangunan, tetapi bumi telan kampung tu, dengan masjid pun bumi telan, dengan orang petah lagi yang tertimbus tak dapat dijumpai berapa banyak. Tak usah ceritalah tuan-tuan, yang declare tu baru 2000 lebih. Perak
berkuasa, pihak pemerintah dia claim baru 2,000 lebih. Lebih satu kampung tu tak kurang kot dalam 5,000-10,000 orang. Allah telankan mereka masuk ke dalam bumi. Yang menangis sampai keluar ni pun tak tahan. Macam mana tengok ahli keluarga waris mereka. Ada yang kata anak isteri dia habis terbenam oleh bumi, tak nampak dah. Nak cari macam mana traumanya tu, saya ceritalah. Allah saja yang lain tahu. Keadaan tu macam kiamat, tuan-tuan. Tu yang saya nak sebut, dipertubu dengan Balaroa. Kalau siapa yang pergi sana, pi pertubu, pi Balaroa ni, dua tempat ni, tuan-tuan boleh saksikan lumpur berlaku. Yang katakan akibat daripada gempa tadi amat dahsyat sekali. Saya pun pernah dengar dan tak pernah tengok ni. Pertama kali umur 44 tahun hidup baru dapat berita dan tengok depan mata lah. Bukanlah kejadian tu, tapi kesan daripada tanah rata serata-rata ni, tuan-tuan, dia jadi bukit ni, gondol. Mana datang bukit nun daripada bumi muntah tadi. Wa akhrajatil ardu athqalaha wa qala al insanu ma laha. Kalau nak tambah lagi ayat yang ketiga, waktu itu berlaku hari kiamat, bila bumi memuntahkan bebanan, manusia saling bertanya, hari apakah ini? Hari apakah ini? Apakah yang telah berlaku pada waktu ini? Nak tanya apa lagi? Melainkan itulah suatu kekuasaan Allah. Innama amru idza arada syai'an an yaqula lahu kun fayakun. Allah jadikan cukup dahsyat. Cukup dahsyat. Tenggelam habis satu kampung dengan lumpur. Macam mana tuan-tuan tengok dalam video yang viral tu, yang tu. Tapi kita tak nampak habis akhirnya bagaimana membentuk sebuah bukit. Samalah, baik di Petobo, baik di Balaroa tadi. Dua tempat tu disebut sebagai tempat yang memang dikenali sebagai tempat maksyat. Dikenali sebagai tempat maksyat. Yang selamat alhamdulillah. Yang duduk di tepi pantai, tsunami datang habis. Waktu maghrib ada yang bagi tahu tak pergi masjid, depa pergi mancing. Waktu maghrib di tepi pantai tu depa pergi mancing, masjid tak pergi. Tuan. Tu yang kata kalau nak sebut di Palu, yang Pilu, Sulawesi. Kita di sini, kita di sini renung menungkan. Ya, kita tak pernah lagi menerima suatu keadaan seumpama Palu Sulawesi, seumpama di Potomo Palu Sulawesi, seumpama di Balaroa Palu Sulawesi. Begitu juga di Donggala, di Donggala, di Sulawesi. Bagaimana Allah jadikan begitu dahsyat daripada gempa sehinggalah tsunami dan juga lumpur yang disebutkan tadi, kejadian yang amat dahsyat. Kita kaitkan dengan ayat Quran yang Allah cerita saat hari kiamat. Apa yang berlaku itu seumpama sudah berlaku, seumpama mini kiamat. Mini kiamat, kiamat kecil. Kalau ambil dalam bahasa hadis, kiamat kecil mati. Tapi ini kita boleh tengok macam seolah seumpama kiamat kecil berlaku. Orang sana sahaja yang tahu, orang yang menyaksikan bagaimana keadaan tu pun saya bagi tahu tuan-tuan. Yang kita interview, yang kita tanya, yang mereka yang menghadapi saat tersebut memang insaf, taubat. Interview tanya dan kita bagi sokongan, motivasi. Kita bagi tu, jangan lupa terus berdoa ibu. Ibu, bapa, jangan lupa berdoa semayang. Ibu semayang, bapa semayang. Ya, ya, insyaAllah kami buat, kami lakukan. Mereka duduk di kemah-kemah perpindahan. Sedih tuan-tuan tengok. Budak anak kecil tak berapa, nak kata baru kot dalam 2 tahun boleh kira boleh berjalan sikit dah. Dalam keadaan dia kata anak dia macam tu, dia nampak anak dia pun tahu macam tu lari. Walaupun tak boleh jalan betul lagi. Takut tsunami yang hempas tadi punya dahsyat sampai ke atas bukit tsunami 10 meter, bayangkanlah tuan-tuan. Tingginya tsunami itu 10 meter. Dia pun tengok betul-betul lari. Habis ada yang saudara mara yang ditelan oleh air tsunami yang kami pun tak tahu mana mayat dan mayat jenazah, tak tahu, memang hilang habis. Masuk ke dalam laut habis, tuan-tuan. Yang duk mancing habis, yang duk tepi laut confirm habis. Nak selamat macam mana 800 km sejam?
Pokok-pokok tepi jalan tu habis tercabut dengan akar-akar. Kontena-kontena tepi jalan habis, tuan-tuan. Sapu. Tu yang kita tak duduk di tepi pantai, kita tak tengok betul-betul dan kita tak berada di situ. Cuma kita tengok gambaran yang mereka rakam. Boleh yang kita tengok hat tu pun Allah. Inna lillahi wa inna ilahi raji'un. Masya Allah, subhanallah, astaghfirullahalazim. Ni yang keadaan berlaku pada waktu ini. Muslimin dan muslimat semua ni menjadi pengajaran untuk semua pada diri kita. Adakah kita rasa hari ini kita selamat dengan apa yang berlaku tu? Kita tak kena. Boleh kita rasa kita selamat, tapi bila mana baru-baru ni nampak simpan pulai di Ipoh kawasan nak pergi Cameron Highland, dah mula nampak bumi merekah, tuan-tuan. Tu tengah kaji tu geoscience dan sebagainya, pakar geologi semua duk pakat hari ni. Macam mana benda ni boleh berlaku? Jangan kata tak boleh berlaku, tuan-tuan. Sekarang kita tak boleh kata kita selamat hari ni, betul. Bukan nak menakut-nakutkan, tidak. Sebab ada asbab. Kalau kita boleh katakan di Indonesia, tempat yang berlaku tu memang ada kemungkinan dan kebesar, apa dia yang katakan kemungkinan besar, asbab berlaku ialah sebab dan akibat. Bila Allah bagi benda tu peringatan bagi orang yang masih lagi tidak mau bertaubat dengan perangai jahat, dengan kelakuan jahat mereka, tak mustahil apa yang disebutkan tadi. Pemerintah yang tidak mau taat kepada Allah, pemerintah yang tidak mau tunduk sembah kepada Allah, maka nampak bukan takat pemerintah, dengan kita-kita sekali, tuan-tuan. Kalau Allah nak tunjukkan, kalau Allah nak bagi peringatan, yang sembahyang alhamdulillah, kita harapkan mereka yang terbenam masuk ke dalam bumi ataupun yang lemah di dalam air, mereka itu digelar sebagai yang disebut al-ghariq syahid wa sahibul hadmi syahid. Dua keadaan, yakni kalau yang mereka itu beriman, yang sembahyang, berlaku ombak tsunami waktu itu mereka berada di masjid, berlaku ombak tsunami ketika itu mereka sembahyang mengaji Quran, mereka ini al-ghariq syahid. Nabi sebut syahid sebab mereka mati lemah. Yang kedua yang disebut wasahibul hadmi, yakni mereka yang mati disebabkan runtuhan bangunan, syahid. Termasuklah yang katakan tadi, kalau mereka berada di dalam masjid, masjid runtuh dan mereka dikira sebagai orang yang mati di dalam runtuhan bangunan, mereka itu syahid. Ataupun di dalam rumah sendiri berlaku gempa, ataupun terbenam mereka di dalam bumi ketika itu mereka sedang sembahyang. Sebab berlaku tu waktu maghrib, tuan-tuan, waktu maghrib. Makna kalau tidaklah, maksudnya kalau tidak mereka duduk di masjid, ya, mereka duduk di rumah dan mereka dah buat persiapan nak sembahyang maghrib. Tapi kalau mereka betul-betul berada di tepi pantai, tujuan nak menyaksikan pesta, sekalipun mereka bukan terlibat dengan pesta tersebut, cuma mereka nak menjual kuih-kuih masakan dan sebagainya, itu pun kira terlibat. Tu yang kata tu. Mujurlah ada satu ibu yang menjual air kelapa tu. Dan dia bagi tahu, waktu tu kami nak pergi ke pantai nak menjual, tiba-tiba berlaku gempa, tak jadi kami. Yang tu kami boleh minum air kelapa dia. Tu kira okey lah, tuan-tuan. Selamat dia. Kena air kelapa dia, sedap pula. Kemudian ada pula gaduh-gaduh. La ilaha illallah. Tu memang selera sungguh lah. Rumah dia depan masjid sungguh. Lepas kena gaduh-gaduh air kelapa, sembahyang terus. Depan masjid je rumah dia. Gaduh-gaduh, bukan gaduh-gaduh. Gaduh-gaduh, kita gaduh-gaduh. Mereka lenyit dengan, mereka buat handmade air, dia punya apa dia, kuah kacang tu, mereka buat dengan handmade tu. Macam batu giling tu, sedap. Cara kampung. Sembang lah, macam mana bu, baru ni tsunami. Itulah, waktu tu kami pun nak pergi jual lah. Tapi tak jadi jual, waktu tu gempa. Alhamdulillah, kalau tidak dengan ibu-ibu, khaibul khuyuk, betul juga. Tuan-tuan, bolehlah, kira tak apalah. Tapi kalau dia juga berada di tepi pantai waktu itu, memang habis. Mana yang duduk di tepi pantai, habis, tuan-tuan. Nak selamat macam mana, tsunami yang datang punya laju. Tak terkejar, tuan-tuan, tak terlari, tak terligan. Tak lari.
lari tuan-tuan. Tak sempat nak lari, tenggelam habis. Berapa ramai tu yang pergi mancing waktu itu dia sebut, yang dipetak pergi masjid, berapa orang dia yang pergi masjid. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, nampak? Bukan senang nak sampai tempat yang nama Palu. Daripada Makassar nak pergi ke Palu tuan-tuan, 1,000 kilometer tu daripada Bukit Kayu Hitam sampai ke JB tu. Kalau naik kereta berjam lah, tak kurang 10 jam. Kami naik flight ni lebih kurang 1 jam. Punya jauh tu tempat dia. Nun pergi nak Donggola tu lagi jauh. Nun Donggola 1 jam daripada bandar Palu tu nak pergi Donggola tu, tempat tsunami juga yang teruk. Di sana pun lebih kurang juga hebat. Punya dahsyat kerosakan dan kemusnahan ni berlaku. Sebab apa dia? Tak duduk di masjid. Banyak macam itulah yang sebut. Bukan tak ada masjid tuan-tuan. Masjid ada tapi tak duduk di masjid. Tak duduk di masjid. Dia pun duduk di tepi pantai, dia pun duduk main judi, dia pun duduk macam tu tadi, hiburan. Akhirnya nampak apa yang berlaku. Kami yang penuh masjid baru ni pun, ni ramai sukarelawan yang datang daripada Malaysia, yang datang daripada negara lain, yang penuh masjid, yang orang mereka tak ramai. Tak nampak betul-betul yang kita keinsafan yang sebenar. Itu yang kita takut ni. Bukan sekali, berkali-kali Allah bagi peringatan. Yang kita pun macam tu jugalah. Dan kalau kita tak sedar apa yang berlaku ini sebagai satu tanda peringatan daripada Allah, esok gempa yang kuat kalau melanda terkesan di bumi semenanjung ni, Allahu Akbar. Kita nak selamat diri macam mana tuan-tuan? Nak lari ke mana? Bumi merekah, terbelah, masuk ke dalam bumi itu, ya Allah. Jangan kata benda tu impossible ustaz, mustahil. Jangan kata impossible tuan-tuan. Bagi saya, kalau kita tengok macam tu keadaan, bukan impossible. Pakat hari ni semua kena kata possible, possible, possible. Possible tuan-tuan. Walaupun bukan kita punya lingkaran api Pasifik, bukan kita ada gunung berapi, bukan kita dekat dengan tempat gempa, tapi kita nak tanya, sampai bila negara kita terhalang daripada berlaku seumpama di Indonesia? Sampai bila nak sebut? Aceh adakah jauh dengan Malaysia? Semenanjung. Begitu juga Sulawesi. Adakah jauh dengan semenanjung, dengan Malaysia? Sabah, Sarawak. Tuh. Waktu Sulawesi dengan waktu Malaysia sama. Tak payah ubah jam dah. Cuma waktu semayang dia pun ikut macam Sabah awal. Ha, kalau puasa seronok, kalau puasa. Pukul 6 tu dah terang dah, macam pukul 8 pagi dah. Jangan kata jauh dah, tak jauh. Persoalan dia sampai bila Allah nak tahan bumi Malaysia ni tak kena macam Indonesia gempa. Kalau sekiranya kejahatan demi kejahatan, kefasikan demi kefasikan, kefajiran demi kefajiran yang berlaku itu, sedangkan dakwah berjalan tetapi tidak dihirau, ulama beri nasihat tapi tak peduli, tak mustahil tuan-tuan. Dengan apa yang kita nampak pada hari ini, ini sebagai satu peringatan untuk kita semua. Sebab keadaan kita sudah melampau, melanggar perintah Allah dan tidak lagi la yuttaba'u fihi al-'alim wa la yustahya min al-halim. Dalam hadis menyebut mereka tidak lagi mengikut orang-orang alim dan mereka tidak lagi menghormati orang-orang yang berakhlak-akhlak yang baik. Tibalah saat apa yang Allah nak bagi tahu yang Nabi dah sebut dalam hadis. Idza fa'alat ummati 15 khashalat al-hal bi halal bala. Umat aku akan buat 15 perkara jahat maksiat. Dan di antara Nabi sebut, antaranya pun dia idza kanal maghnama duwala. Apabila hasil mahsul negara beredar pada golongan-golongan yang tertentu. Wal amanatu maghnama, yakni bila mana, ya, bila mana amanah dijadikan sebagai sumber keuntungan. Dan yang ketiga disebut lagi, waz zakatu maghrama, zakat macam sumber hutang, macam nak kutip hutang, zakat cukup liat nak bayar. Dan juga Nabi sebut lagi, apa dia maksiat jahat seterusnya daripada 15 perkara, yakni aqa ummuhu, anak yang lahir
yang disebut antalidal amatur amatu rabbataha. Rasulullah sebut antalidal amatur rabbataha, ibu-ibu yang mengandung bakal melahirkan tuan. Anak ibu-ibu akan derhaka pada ibu dan ayah. Aqa ummahu wa jafa abahu. Dan bila besar besok, ayah bagi nasihat pada anak, keluar pakai tudung, keluar jangan lupa sembahyang alung. Anak dengar nasihat mak bapak, anak lari daripada rumah, tak balik rumah. Dan yang ketiga, Nabi kata jahat maksiat lagi, wa barras sadiqah, daripada jahat anak-anak, yakni dengan kawan-kawan mereka baik, tapi dengan mak bapak cukup musuh mereka dengan mak ayah. Dengan kawan ni cukup baik, nak pinjam duit bagi, apa sahaja dengan kawan. Termasuk Nabi sebut daripada 15 perkara maksiat itu, at-tukhidatul qiyan, yakni mereka menyanjung para artis-artis dan wal ma'azif. Pada waktu itu kedengaran di mana-mana ceruk, yakni alat mainan muzik-muzik. Hari ini kita ambil sebagai perumpamaan kiasannya itu kepada televisyen, radio. Muzik-muzik dimainkan di mana-mana hari ini. Tuan-tuan tengoklah Gegar Berganza. Saya cakap terus terang ni, ni dalam rakaman ni saya sebut. Bukan saya tak nak tengok, memang saya tengoklah juga. Sebab nak tengok tu, nak tengok apa di antara poin yang kita boleh ambil. Kita kena cermat tuan-tuan nak sebut benda ni. Kita takut apa yang berlaku di dalam televisyen secara langsung Gegar Berganza setiap hari Ahad, tak silap saya tuan-tuan, di situ sudah boleh mengundang musibah bencana daripada Allah. Tuan-tuan tengoklah gelagat artis yang duk Gegar Berganza. Saya dah forum dengan Iwan Dangdut, saya dah forum dengan Ijam Medicine, kumpulan medicine yang dah hijrah. Abang Ijam kata, Nun di Sabah waktu tu, ingat lagi ustaz, dalam forum tu disebut, saya di telefon, dipanggil dia apa dia, di apa dia, dia panggilan datang daripada pihak penganjur Gegar Berganza, minta saya masuk nyanyi untung ni apa dia Ijam, ya, lagu-lagu retro, lagu-lagu lama ni, Tika Begini, Tika Dan Saat Ini kan, yang Ijam nyanyi, moga-moga jadi juara Ijam. Masuklah pihak penganjur, offer, tawarkan masuk. Ijam kata apa dia, tak usahlah kamu nak pujuk aku, aku tak akan masuk Gegar Berganza. Kalau aku masuk Gegar Berganza, belum tentu aku duduk pakai serban, belum tentu aku duduk berjanggut, belum tentu aku pakai jubah, aku boleh duduk di masjid. Kata Ijam Medicine. Ni saya sebut ni, rakam ni dalam YouTube, besok dengarlah. Pihak penganjur telefon minta masuk. Tak masuk. Biarlah orang lain nak masuk, masuklah. Aku tak mau. Macam tu juga Iwan Dangdut. Boleh nyanyi Nun Cinta Pot Daun Pisang ke apa benda, saya pun tak reti sangat lagu tu. Aku sayang dia mak, aku cinta dia mak, ding 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 ding. Berguling-guling tu Iwan Dangdut. Boleh dah nak masuk, boleh. Belum tentu Abang Iwan duk boleh Nun keluar bagi ceramah, bagi motivasi syarahan agama. Dah, enough is enough. Maksud dia pun dia nampak. Nun, apa yang kita tengok setiap hari Ahad ni, ibu-ibu sekalian. So don't ask for Allah's disaster. Jangan kita tempuh, jangan kita menempuh bala daripada Allah. Cukup dah. Tapi kita nampak tak ada hero, tuan-tuan. Dalam keadaan tak bertudung, tak menutup aurat, duk terkinja-kinja, melompat-lompat, Nun Gegar Berganza. Gemar Berganza dulu lain. Gemar tu nasyid. Ijaz ada dulu, kumpulan UNIC. Ni bukan Gemar Berganza. Gegar Berganza ni bukan lagu-lagu nasyid. Takut yang duk bersorak tu, Allah terkinja-kinja peminat-peminat tu. Nabi sebut at-tukhidatul qiyan wal ma'azif. Di antara benda yang kamu nampak ni boleh menempuh balak daripada Allah, bukan saya sebut, Rasulullah sebut dalam hadis At-Tirmizi. Tuan-tuan boleh rujuk dalam kitab 40 hadis peristiwa akhir zaman, karangan tulisan Syekh Abu Ali Al-Banjari Al-Najwi Al-Makki, dikenali Ustaz Fahmi Zamzam. Hidup lagi Ustaz Fahmi Zamzam, tiap-tiap bulan ada kuliah dia di Malaysia. Biar dia syarahkan hadis tu, apa yang dia susun hadis daripada 1 sampai 40 hadis, 42 hadis, ekstra 2 hadis lagi. Hadis ni termasuk yang saya baca ni tuan-tuan. Akhirnya Nabi kata apa dia? Fal yartaqibu inda dhalik rihan hamra au khasfan au maskhan.
Al-Kamakal. Cukup sudah Nabi kata, musibah balak bencana boleh turun, Rasulullah sebut. Akibat daripada perbuatan jahat maksiat itu yang berlaku, kamu akan lihat bumi akan mengeluar angin-angin merah yang panas. Kita tak sampai lagi tuan-tuan angin merah keluar daripada bumi, tapi jerbu tu pun dah cukup dah. Seksa dah Allah. Seksanya jerbu tu kita nampak udara yang tak sihat. Kemudian kalau tak berlaku angin merah ni Nabi sebut, au khasfan. Khasfan ni apa dia? Ni gempa. Berlaku gempa bumi di Palu Sulawesi 7.5 skala Richter sehingga mengakibatkan tsunami, dan berlaku gempa susulan tu bukan sikit, beratus, tak kurang 350 gempa-gempa susulan selepas gempa yang kuat di Palu. Ni yang Nabi kata khasfan ni, dia punya satu gempa kemudian dia akan berlaku gempa-gempa susulan yang kecil-kecil yang Nabi sebut. Ni sudah berlaku tuan-tuan, cuma kita tak rasa terlalu kuat, ada rasa sikit-sikit nampak akuarium ya, air dia bergoncang, padahal kita rasa tak ada apa. Itu tandanya nampak berlaku gempa tapi kita tak rasa kuat lagi, belum betul-betul lagi. Tapi kita dengar bila mana ahli geosains, geologi menyatakan bahawa antaranya kawasan kita ni Lembah Kelang adalah kawasan yang tak mustahil boleh berlaku gempa yang kuat satu hari nanti. Nampak? Selain daripada Bukit Tinggi dekat Genting Highlands ya, dan juga di Perak dan juga di tempat-tempat yang lain. Adalah mereka buat. Ini senang. Mereka sedang mengkaji ni. Apa yang sedang berlaku di dalam negara kita. Benda pelik tapi tak pelik bagi Tuhan, tak pelik bagi Allah. Dan yang ketiga, au maskhan. Kalau tidak gempa, yang ketiga maskhan apa dia? Dia ubah. Nabi sebut manusia itu menjadi seumpama haiwan. Maksud bukan kata dia itu jadi haiwan, tapi perangai, tabiat. Sama ada qiradatan khasi'in dalam Quran sebut wal khanazir, ya, antaranya dijadikan seumpama buruk-buruk. Qiradatan khasi'in ini maksudnya buruk-buruk, macam kita kata buruk mak ya, macam tu duk melompat-lompat terkinjak, itu macam itulah. Qiradatan khasi'in itu macam itulah, buruk-buruk duk melompat. Dan juga wal khanazir, ya, macam khinzir. Khinzir ni apa dia? Sifat dia kotor, jijik. Macam itulah perangai manusia. Arak, Nabi sebut mereka akan minum tak seumpama arak dah waktu itu. Bayangkanlah, tak cukup ke tuan-tuan dengan kilang arak yang ada di Shah Alam tu, yang ada di Sungai Weh tu, betul-betul dua kilang arak yang terbesar katanya di Asia Tenggara ni, terletak di tepi jalan tu, Federal Highway tuan-tuan boleh tengok tu, anchor di Sungai Weh, Carlsberg di Shah Alam Batu Tiga. Tak cukup lagi ke promosi yang cukup besar? No, masuk pula di dalam 7-Eleven, Speedmart 99. Tak cukup lagi ke? Dengan Oktoberfest pula lagi tuan-tuan. Allah, ni yang kita risau. Semua ni takut boleh mengundang bala daripada Allah. Tak kira siapa, tak kira pemimpin, tak kira rakyat tuan-tuan. Allah nak bagi tuan-tuan, Allah bagi sungguh. Nak patah balik dah. Tengoklah tu yang saya sebut tadi di Petobo, di Balarua, di Donggola. Ini tempat yang kuat kena gempa yang disebutkan tadi. Saksikan bagaimana apa yang telah berlaku, kesan-kesan. Ini yang kita takut. Ini yang kita takut. Kerana itulah untuk akhirnya peringatan untuk diri saya dan kita semua. Marilah kita kembali kepada Allah. Sebagaimana Allah sebut sebagai peringatan yang cukup tegas di dalam surah Ar-Rum ayat 41 yang berbunyi a'udzubillahi minasyaitonir rajim zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas liyudhiqahum ba'dalladhi 'amilu la'allahum yarji'un. Apa maksud? Telah zahir, telah nampak kejahatan, kemaksiatan yang cukup terang-terang yang dibuat oleh para manusia. Di mana? Satu di daratan, yang kedua di lautan. Akibat daripada tangan-tangan manusia, kata Allah. Maka liyudhiqahum ba'dalladhi 'amilu, lalu Allah turunkan suatu rasa asbab daripada apa yang mereka buat. Rasa itu adalah azab.
sikit sebahagian berapa persen wallahualam daripada azab yang sebenar, tuan-tuan. Akhirnya Allah kata la'allahum yarji'un, mudah-mudahan mereka kembali kepada kami, kata Allah. Inilah untuk pesanan diri saya dan kita semua, pengakhirannya pada surah Ar-Rum ayat 41. Ya, segala benda jahat yang terang-terang yang Nabi sebut dalam hadis juga banyak, lam tazharil fahishah fi qaumin qattu hatta yu'linu biha. Tidak berlaku perkara jahat maksiat fahsyah, yakni jahat yang berkait dengan seksual. LGBT itu satu. Ya, LGBT itu satu. Yang mana umat Nabi Allah Lut alaihi salam yang Allah musnahkan. Bagaimana peringatan Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Quran, tuan-tuan boleh rujuk. Tuan-tuan boleh rujuk di dalam surah Al-A'raf ayat 80 hingga ayat 84. Allah bagi peringatan yang cukup dahsyat. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala menyebut pada peringatannya itu, sungguh menakutkan hadirin muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Boleh rujuk tuan-tuan di dalam surah Al-A'raf ayat 80 hingga ayat 84. Saya baca sikit je mafhumnya. Pada waktu itu Nabi Allah Lut yang kami utuskan, ingatlah kata Allah tatkala dia berkata kepada kaumnya, patutkah kamu melakukan perbuatan yang keji yang tidak pernah dilakukan oleh seseorang pun daripada penduduk kaum yang berada di alam ini sebelum kamu, kata Allah. Sesungguhnya kamu mendatangi lelaki untuk memuaskan nafsu syahwat, kemudian kamu meninggalkan perempuan. Baik, kemudian kata Allah, bahkan kamu ini adalah kaum yang telah melampaui batas dan tiada jawapan oleh kaumnya, melainkan mereka berkata, usirlah. Lalu mereka menghalau Nabi Allah Lut dan juga kaum yang mengikutnya dan yang taat kepada Allah daripada bandar kamu ini. Sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang menjadikan mereka itu sebagai pengikut, bukan sebagai pengikut Nabi Allah Lut. Akhirnya isterinya juga tergolong daripada golongan yang dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu kami menghujani mereka dengan hujan batu dan kami membinasakan mereka. Oleh itu lihatlah bagaimana akibat orang yang melakukan kesalahan. Ini suatu kenyataan daripada Allah kalau nak ambil tentang isu LGBT ataupun gay. Gay maksud dia homoseks yang berlaku di zaman Nabi Allah Lut. Sebelum tu tak berlaku. Allah bagi peringatan di sini. Nampak tak tuan-tuan? Sampai dia pesanggup halau Nabi Allah Lut dan kaum pengikut Nabi Allah Lut yang taat. Bahkan isteri Nabi Allah Lut tak ikut Nabi Lut. Tak ikut suami tu satu. Tak ikut Allah. Habis. Dengan isteri dibinasakan mula dengan hujan yang dikatakan hujan batu. Akhirnya bumi diterbalikkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukan sekadar yang katakan kaum Nabi Allah Lut yang terlibat dengan sodomi ataupun dengan gay, tetapi juga Allah bagi peringatan lagi dalam satu hadis At-Tabrani, riwayat daripada Abu Musa Al-Ash'ari. Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, kata Abu Musa Al-Ash'ari, la tubashirul mar'atul mar'ata illa huma zaniyatani wala yubashiru rajulur rajula illa huma zaniyani. Au kama qal, maksudnya tidaklah seorang wanita itu bersedap-sedapan dengan seorang wanita melainkan mereka adalah berzina. Ni yang dikatakan sihaq. Dalam bahasa Arab disebut sihaq. Sihaq ni maksud lesbian. Dalam bahasa moden kita lesbian, perempuan dengan perempuan. Disebutkan tadi maksud tu bashir, depa ni bersedap-sedap di antara mar'atu mar'ah, maksud dengan perempuan-perempuan. Dan yang kedua, begitu juga wala yubashirur rajulur rajula, mereka juga di antara lelaki bersedap-sedap dengan lelaki illa, melainkan huma zaniyan, sama juga macam perempuan tadi. Hadis ni menyebut perbuatan itu seumpama mereka berzina. Inilah hari ini tuan-tuan kita nampak macam tak berlaku. Masya-Allah. Bukan kata di sini berlaku dahsyat nun, yang kata tadi di Palu pun berlaku cerita hubungan seks yang disebut gay dan seumpama dengannya. Sekarang itu apa yang kita baca daripada ayat Quran tadi bertepatan dengan asbab illah, sebab akibat. Kamu buat macam ni maka akibat macam ni lah. Jadi kita yang selamat, yang aman, yang sejahtera, yang hari ini Allah panjangkan umur kita, boleh duduk di surau, boleh berada di surau Al-Ansar, Bandar Terhusin On, alhamdulillah.
amat bersyukur. Cuma kita kalau boleh ramaikan lagi daripada jemaah yang ada di qaryah Surau Ansar ni, supaya pakat-pakat datang, ya, pakat-pakat kita berdoa, doa aminkan doa daripada imam supaya Allah beri perlindungan. Apa pun berlaku, kita minta daripada Allah, ya, supaya apa dia dijauhkan. Mudah-mudahan kita tidak terlibat dengan kematian yang su'ul khatimah. Mudah-mudahan kalau kita mati juga, apa yang berlaku itu mudah-mudahan jadilah sebagai satu kematian yang husnul khatimah. Wallahu alam. Cukup sekadar itu untuk pertemuan kita pada malam yang berbahagia ini, ya. Mudah-mudahan ada pertemuan yang akan datang insya-Allah kalau diizinkan oleh Allah panjang umur murah rezeki. Wallahu a'lam. Qul qawli hadza wa astaghfirullahal azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء. اللهم زدنا علما وارزقنا فهما. اللهم اجعل جمعنا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. والحمد لله رب العالمين.